yang sangat penting. Karena selama ini kita hanya mengkoreksi biasanya hanya masalah eksekusi aja. Kaki tumbuh di samping bola, mungkin harus agak ditekuk. Pakai kakiku apa? Kaki bagian dalam, ankle-nya dikunci dan seterusnya. Itu iya. Ya, tapi itu harusnya udah kita lakukan waktu umur lebih muda. Tapi kalau pada teman-teman ini, adik-adik ini masih terjadi, teman-teman harus juga mengkoreksi itu. Tapi nanti akan lebih banyak koreksi tentang keputusan. Jadi bagaimana mereka mengambil keputusan terkait masalah posisi, masalah timing, kemudian masalah arah, dan masalah dia dalam melakukan passing. Timing dia harus melakukan passing sekarang, 1 detik lagi, ya, atau 2 detik lagi, timing. Arah di dalam melakukan passing, kasih ke kaki kanannya atau kasih ke kaki kirinya. Kecepatan passingnya, keras, sedang, atau mungkin pelan cukup. Ya, karena di sepak bola nggak ada yang selalu benar. Kadang-kadang kita butuh passing yang cuma pelan aja. Kadang-kadang kita nggak perlu harus passing sekarang, harus tunggu 1 detik lagi. Kadang-kadang kita harus ke kaki kanan, kadang-kadang kita harus ke kaki kiri, kadang-kadang harus jauh dari lawan, kadang-kadang mungkin harus dekat dari lawan, semuanya tergantung situasi. Oke, jumlah orangnya ada berapa? Biro ya saya gigi jam 4 oh jam 4 aduh aku akan jemput buka Thank you.
siap-siap.